adalah surah yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa sikap orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi. Kemudian juga nanti akan dibahas dalam surat ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya bukti-bukti kebesaran Allah nanti akan dijelaskan di dalam surah An-Naba ini. Ada yang mengatakan bahwa surah ini memiliki beberapa nama. Kalau dalam mushaf yang umum kita baca, surat ini disebut surah An-Naba, berita besar. Ada juga yang mengatakan surah Amma. Ada juga yang mengatakan surah Amma Yatasa'ad. Ada juga yang mengatakan surah Al-Muqsirat. Dan nanti ada lafad Al-Muqsirat dalam surat ini. Kenapa begitu banyak nama untuk satu surat? Dalam kaidah Al-Quran, satu surat yang memiliki banyak nama menunjukkan keagungan surat itu. Karena apa faedahnya ketika satu surat banyak nama? Kecuali karena keagungan surat yang kita akan bahas di pagi hari ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma yatasaalu. Kalimat amma itu terdiri dari dua kalimat. Asalnya anma, cuma digabung menjadi amma. Artinya tentang apa? Yatasa'alun, orang-orang musyrik itu saling bertanya-tanya sebagian mereka dengan yang lainnya. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Ngerumpi bahasa kita ini. Satu dengan yang lainnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anin naba'il 'azim, tentang berita yang sangat besar sekali. Apa yang dimaksud berita yang sangat besar? Yang orang-orang kafir Quraisy di zaman itu saling bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Ada empat penafsiran para ulama tentang makna berita besar yang orang-orang kafir Quraisy saling merupi satu dengan yang lainnya. Pertama, kata ahli tafsir, maksud Naba'ul Azim, sehingga surat ini disebut surah An-Naba, mereka bertanya-tanya soal tauhid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi sebelumnya, dakwah mereka sama. Sejak zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Rasul kita, itu dakwah mereka sama. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan menentang segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di permulaan dakwahnya, Rasul mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang kemudian menjadi bertanya-tanya orang-orang Quraisy ini. Kenapa kemudian mereka saling bertanya sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya? Karena dalam bab ketuhanan orang-orang musyrik itu, mereka menyembah banyak berhala. Di sana ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Bahkan ada berhala yang pernah dikutuk di dalam Ka'bah itu, namanya Saif dan Na'ilah. Itu pun disembah mereka. Saif dan Na'ilah itu pasangan sejoli yang berzinah dalam Ka'bah, kemudian dikutuk jadi batu. Lah, untuk menjadi pelajaran, akhirnya oleh orang-orang diletakkan Saif di Safa dan Na'ilah di Marwah. Maksudnya untuk jadi pelajaran, jangan sampai melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Tujuannya untuk jadi pelajaran. Ketika generasi yang meletakkan patung itu meninggal, datang generasi selanjutnya malah disembah pula. Itulah jahilnya orang-orang itu, maka ini disebut jahiliyah. Orang-orang jahil, enggak punya otak. Lah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa tauhid dan melarang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Saif, Na'ilah dan macam-macam sesembahan yang mereka sembah, mulailah mereka saling bertanya, ini agama apa yang dibawa Muhammad ini? Sehingga Al-Quran menjelaskan ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu, katakan oleh kalian La ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang Quraisy? Allah abadikan dalam Quran itu jawabannya, aja'alal alihata ilaha wahid,
inna hadza la syai'un ujah. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan satu Tuhan saja dan kami harus membuang Tuhan yang begitu banyak? Ini agama yang aneh ini. Ini penafsiran yang pertama. Jadi yang ditanya-tanya oleh orang-orang Quraisy itu adalah masalah tauhid. Jadi Naba' surah An-Naba', maksudnya berita besar ini maksudnya berita tentang dakwah tauhid. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud An-Naba', berita besar dalam ayat ini adalah berita tentang Al-Qur'an. Jadi tentang Al-Qur'an yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya-tanya, apa itu Qur'an? Karena kita tahu bahwa setiap nabi itu diutus dan diberikan mukjizat. Semua nabi diutus dan diberikan mukjizat. Dan biasanya mukjizat itu disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh umpamanya Nabi Musa. Kaumnya gemar mempelajari sihir. Sampai puncak ilmu sihir itu ada di zaman Nabi Musa. Dukun-dukun di mana-mana. Maka mukjizatnya Musa mirip-mirip dengan sihir. Tapi bukan sihir itu mukjizat. Allah berikan tongkat yang mampu menjadi ular. Memukul lautan terbelah menjadi dua. Memukul batu keluar pula air. Bahkan tangan Nabi Musa kalau dimasukkan ke dalam pesaknya dikeluarkan bercahaya. Kesannya seperti sihir, tapi itu mukjizat. Karena setiap mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Atau contoh Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa, kaum Nabi Isa itu mereka suka meracik obat-obatan. Sehingga banyak ditemukan obat-obatan yang mampu mengobati macam-macam penyakit. Ilmu pengobatan itu di zaman Nabi Musa luar biasa berkembang. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa bukan hanya bisa mengobati penyakit buta karena izin Allah, bukan hanya sekedar mengobati penyakit lepra, bahkan Musa bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun tabib di zaman Nabi Musa, tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Menunjukkan bahwa tentu mukjizat harus dilebihkan dari kebiasaan kaumnya. Lah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan kaumnya suka bersyair. Mereka berbangga-bangga dengan bahasa. Sehingga muncul para pujangga-pujangga hebat di zaman itu. Makanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang memiliki tata bahasa yang tidak bisa ditiru oleh para pujangga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kalian ragu-ragu dengan Al-Qur'an, fa'tu bi suratin mim misli wat'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Datangkan satu surat semisal Quran, kalau kalian ragu, ajak semua yang terlibat dalam pembuatannya jika kalian orang-orang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak akan sanggup melakukannya dan sungguh tidak akan sanggup melakukannya. Sampai hari ini, seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu surat saja, tidak sanggup. Kita belum pernah mendengar sampai hari ini ada tandingan Al-Quran. Itulah mukjizat. Itu pula yang ditanya-tanya orang-orang Quraisy itu. Quran itu apa tuh? Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang Al-Quran. Al-Quran ini apa? Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tokoh orang kaya namanya Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah itu orang paling kaya. Dia punya lahan itu dari Mekah sampai ke Taif itu berapa hektar. Karena kekayaan itu kan biasanya disesuaikan dengan daerah. Kalau di zaman sekarang kekayaan itu kan disesuaikan dengan di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di desa ya kekayaannya sawah terbentang, ternak ribuan atau ratusan itu ya. Tapi kalau di Batam kan tidak bisa, tanah milik pemerintah, bayar WTO pula gitu. Ya paling kos-kosan berapa pintu gitu ya, punya PT, punya perusahaan, banyak anak buahnya. Lah di zaman itu kekayaan diukur dengan lahan yang luas dan kebun kurma Taif. Lah Al-Walid ibn Mughirah itu orang kaya. Bukan hanya kaya, dia dilebihkan dari kecerdasan.
Dia seorang penyair kondang, seorang pujangga. Syair-syairnya dikuasai bukan syair-syair manusia saja, syair jin saja dia paham. Karena ada sedikit yang mempelajari ilmu perdukunan Al-Walid ibn Mughirah itu. Itu ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid itu? Ayahandanya itu tokoh besar. Lah satu hari Al-Walid ibn Mughirah ini, karena dia seorang pujangga, sayup-sayup dia mendengar Al-Quran yang dibaca Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia takjub, kok bisa rangkaian-rangkaian bahasa Quran itu sangat nikmat didengar. Akhirnya kemudian dia datang kepada Abu Bakar, terus minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makin takjub lagi dia. Dari situ dia ingin mendapatkan dari sumbernya, minta kepada Abu Bakar untuk diantar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun mulai membacakan ayat Al-Quran kepada Al-Walid, tokoh besar Quraisy ini. Karena Al-Walid ketokohannya di atas Abu Jahal. Akhirnya dia pun sangat memuji Al-Quran. Ketika kemudian dia memuji Al-Quran, ketahuan Abu Jahal. Abu Jahal dah ketar-ketir nih. Bahaya nih kalau Al-Walid masuk Islam nih. Kaya, banyak duit, bisa satu Quraisy masuk Islam tuh. Akhirnya kemudian Abu Jahal ini mengancam Al-Walid dengan cara membuat provokator, menjadi provokasinya orang-orang Quraisy itu, jadi provokator dia. Kalau caranya begini Al-Walid sampai masuk Islam, saya akan kumpulkan manusia disuruh untuk menjelek-jelekan Al-Walid karena ikut agama Muhammad. Sampailah ke telinga Al-Walid. Al-Walid ini orang yang paling berambisi jadi pemimpin masyarakatnya. Kalau seandainya kemudian sampai Abu Jahal menggerakkan orang-orang Quraisy, kemudian menjelek-jelekkan dirinya karena ikut agama Muhammad, habis ketokohannya. Terkadang orang-orang yang berambisi ini ketakutan, tidak mampu menyampaikan kebenaran. Akhirnya dipanggil sama Abu Jahal Al-Walid ini, kemudian bertanya soal Al-Quran yang dibaca Nabi SAW di hadapan Abu Jahal. Dia memuji Al-Quran. Tapi Abu Jahal mengatakan, bagaimana kalau seandainya apa yang kau katakan kepada aku, katakan juga kepada masyarakat Quraisy. Padahal sudah disetting sama Abu Jahal itu masyarakat Quraisy. Ketika Al-Walid berhadapan dengan masyarakat, langsung kaku mulutnya mau memuji Quran itu. Takut kalau seandainya dia memuji Al-Quran di hadapan masyarakat Quraisy, langsung kemudian diturunkan jabatannya. Akhirnya dia menolak kebenaran dan mengatakan, in huwa illa qaulun bashar, in huwa qaulun yu'thar, katanya. Ketika ditanya apa pendapatmu soal Quran wahai Al-Walid, Al-Walid mengatakan, oh Quran itu ucapan si Muhammad. Boleh jadi itu adalah sihir impor dari luar. Muhammad itu punya guru bukan orang Arab. Ah inilah mantra-mantranya Quran, katanya. Kan kurang ajar tuh ya. Awalnya sudah membenarkan Quran, takut pula jabatannya turun, akhirnya mengatakan Al-Quran dengan cara seperti itu. Makanya dari sini Allah turunkan khusus kepada Al-Walid karena menolak kebenaran. Surah Al-Mudathir turun kepada Al-Walid. Dharni wa man khalaqtu wahida. Sampai kepada ayat sa'uslihi saqar. Kami akan masukkan si Walid ke neraka saqar. Kenapa? Karena tahu kebenaran, tidak berani mengungkapkan di hadapan orang-orang Quraisy. Artinya bahwa Al-Quran ini menjadi bahan pembicaraan dari tokoh paling besar di tengah-tengah Quraisy sampai kepada masyarakat awam. Apa sih Quran itu? Makanya di sini Allah mengatakan, amma yatasa'alun, tentang apa orang-orang Quraisy saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang kabar yang besar, maksudnya tentang Al-Quran. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, yang dijadikan bahan pembicaraan orang-orang Quraisy itu adalah anin nubuwwatin nabi, tentang kenabian. Betulkah Muhammad itu nabi ataukah bukan? Betulkah dia rasul ataukah bukan? Itu yang menjadi tanya-tanya orang-orang Quraisy itu. Sampai-sampai tokoh-tokoh Quraisy itu ingin memastikan nabi itu seorang nabi, dia safar ke mana? Ke Madinah. Ketika itu Madinah belum dikatakan Madinah, masih Yathrib namanya. Kemudian diganti namanya menjadi Madinah Munawwarah itu setelah Islam kuat di Madinah. Baru nama Yathrib dihapus, naiklah nama Madinah. Lah di Yathrib itu adalah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, bahkan mayoritas.
Karena Islam belum datang. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa ahli kitab itu pintar-pintar orangnya, punya pengetahuan. Jadi tokoh-tokoh Quraisy itu beberapa orang datang dari Mekah ke Madinah ingin bertanya soal kenabian. Mereka mengatakan kepada tokoh-tokoh Yahudi itu, di negeri kami Mekah ada orang ngaku nabi. Bagaimana pendapat kalian? Maka tokoh-tokoh Yahudi mengatakan, oh ada orang ngaku nabi. Baik katanya, kalian tanya saja tiga soalan. Kalau dia sanggup menjawab dengan tiga soalan itu, benarkan kenabiannya. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Dikasih bahan sama orang-orang Yahudi ini. Kemudian orang Yahudi mengatakan, satu, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi di Mekah di daerahmu itu. Satu, apa makanan yang pertama dimakan penduduk surga? Kemudian yang kedua, kenapa anak kalau lahir kok mirip dengan ibu bapaknya? Kok enggak mirip dengan tetangganya? Ya kalau dengan tetangganya bahaya. Kok dia bisa mirip dengan ibu bapaknya? Apa rahasianya? Kemudian yang ketiga, tanya soal ruh. Apa itu ruh? Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan, satu, tanya kepadanya tentang kabar anak-anak muda yang dikejar-kejar kerajaan Romawi, kemudian masuk ke dalam gua, macam mana kabarnya? Pertanyaan yang kedua, tentang seorang raja yang 500 tahun keliling dunia mendakwahkan tauhid, macam mana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanyakan soal ruh. Itu dalam riwayat. Ini orang-orang musyrik sudah ada bahan nih. Pulang mereka dari Madinah, kemudian sampai di Mekah, langsung menghadap Nabi. Karena mereka sudah punya soalan, sudah punya bocoran juga soal jawabannya. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, kami memiliki beberapa soalan. Kalau engkau sanggup menjawab, kami beriman. Anda seorang Nabi. Tapi kalau Anda tidak bisa menjawab, jangan harap kami beriman dengan kenabianmu, bahkan kami dustakan kenabianmu. Anda bukan seorang Nabi. Saking senangnya Rasul, senang sekali Nabi SAW mendengar bahwa kalau seandainya dia bisa menjawab, orang-orang itu akan beriman. Rasul langsung tergesa-gesa memberikan jawaban. Mengatakan apa? Ghadan, besok jawabannya. Harusnya Rasul mengatakan apa? Ghadan insyaAllah. Rasul lupa mengucapkan insyaAllah. Gara-gara Rasul lupa mengucapkan insyaAllah, besoknya Jibril tak turun. Hari kedua Jibril juga enggak turun. Hari ketiga sampai satu pekan Jibril tak turun ngasih jawabannya. Dua minggu berlangsung lewat, tiga minggu juga lewat, tak kunjung-kunjung ada jawabannya. Sesaklah dada Nabi. Sementara orang-orang Quraisy sudah mulai mendustakan, ah itu Nabi kaleng-kaleng enggak jelas tuh katanya. Akhirnya Nabi SAW sudah sempit dadanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tepat genap satu bulan, turun Jibril kemudian memberikan jawabannya. Kenapa harus menunggu Jibril jawabannya? Ya karena dia seorang Nabi, harus dapat wahyu. Enggak mungkinlah Rasul mengarang-arang jawaban kan itu. Kalau salah macam mana? Nabi itu seorang Nabi, ada wahyu dari Allah. Dia tidak mungkin mengarang sebuah jawaban. Makanya Allah Subhanahu wa taala ancam Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia membawa ajaran tanpa ada ajaran Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Lau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin." Hei Muhammad, kalau engkau berani mengucapkan yang kami tidak ucapkan, kata Allah, kutarik tangan kananmu, kupotong urat nadimu. Itu Allah mengancam. Makanya Rasul tidak berani menjawab kecuali dengan adanya wahyu. Setelah satu bulan turun wahyu dan mengatakan, katakan kepada mereka, pertama, apa makanan penduduk sorga? Maka Rasul mengatakan, makanan penduduk sorga adalah kabidil hut. Itulah yang pertama kali kalau kita Allah takdirkan masuk sorga, itu makanan pertama kita makan. Kabidil hut, hatinya ikan paus. Ya tentu paus di laut dunia dengan paus di sorga ya beda. Kesamaan nama di dunia dan sorga itu hanya sebatas nama, hakikatnya berbeda. Kemudian yang kedua, adapun kenapa anak mirip dengan orang tuanya, kata Nabi SAW, kalau seandainya sperma yang mendominasi
ketika hubungan intim itu adalah sperma perempuan, maka mirip dengan ibunya. Tapi kalau yang mendominasi sperma suaminya, maka mirip bapaknya. Tapi kalau sama-sama, ya campuranlah. Mungkin dari pusar ke atas kayak maknya gitu ya, pusar ke bawah kayak bapaknya gitu. Gitu ya. Yang bahaya itu kalau mirip tetangga itu ya, itu bahaya. Kemudian yang ketiga tentang ruh, maka katakan yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan ya Muhammad, kalau mereka bertanya soal ruh kepadamu, ruh itu urusan Allah, jangan dijawab, karena ilmu yang Allah berikan kepada kita itu tidak banyak. Dalam riwayat turun surah Al-Kahfi, ketika orang-orang Yahudi bertanya soal tiga soalan itu, tentang anak muda yang terjerembab dalam gua, macam mana kabarnya, tentang seorang raja yang keliling dunia 500 tahun, macam mana ceritanya, maka turun surah Al-Kahfi. Ini diantara satu asbab nuzul dari surah Al-Kahfi sebenarnya ceritanya. Di mana anak-anak muda yang terjerembab dalam gua itu maksudnya kisah Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar oleh kerajaan Romawi itu, kemudian masuk ke dalam gua, ditidurkan 3 abad lebih. Adapun seorang raja yang keliling dunia 500 tahun dan tidak pernah berada di singgasananya, itulah kisah Raja Dzulqarnain. Adapun ruh, seperti yang sudah saya katakan, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku, jangan dijawab. Tidak ada yang tahu soal ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita tahu bahwa bagaimana orang musyrik itu berusaha menyingkap siapa Muhammad itu, sampai tanya dengan orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan ya amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya itu, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar, maksudnya nubuwwatun nabi, tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperbincangkan orang-orang. Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, dan ini yang banyak dikuatkan jumhur ulama ahli tafsir, mayoritas para ulama ahli tafsir menguatkan pendapat yang keempat ini, dan ini yang cocok dengan teks ayat ya. Apa itu? Amma yatasa'al, tentang apa mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar, maksudnya berita yang sangat besar adalah kebangkitan setelah kematian, yaumul ba'thi wan nusyur, bahwa manusia akan dibangkitkan, manusia akan dihisab, manusia akan dibalas, setiap apa yang diperbuat di dunia ada pertanggungjawaban semua di akhirat. Ini yang ditanya-tanya orang Quraisy itu. Betul tak ada orang sudah mati dibangkitkan? Bukankah kalau orang mati kemudian ditimbun tanah, dimakan cacing tanah, tinggal tulang belulangnya, mustahillah manusia bisa dibangkitkan kembali. Mana ada manusia dibangkitkan itu? Mulai mereka mengingkari hari berbangkit itu, bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Kalau sudah mati ya mati sudah, enggak mungkin dibangkitkan lagi. Karena mereka meyakini bahwa hidup dan mati mereka itu hanya perjalanan waktu saja. Wa manuhlikuna illa dahr, yang menghancurkan kami hanyalah berjalannya waktu saja. Mereka meyakini seperti itu. Maka di sini Allah mengatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar, artinya berita tentang kehidupan setelah kematian. Karena begini, surah An-Naba ini sepakat ulama tafsir mengatakan dia makkiyah bukan madaniyah. Surat itu 30 juz itu cuma 2 saja. Mungkin dia makkiyah turun sebelum hijrah, atau dia madaniyah turun setelah hijrah. Kalau ayat-ayat yang sifatnya makkiyah turun sebelum hijrah, umumnya bicara akidah, bicara soal tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bicara soal keimanan, soal sorga, neraka, soal azab, soal nikmat, apa yang akan diperoleh kaum mukminin kelak di akhirat, itu semua surat-surat makkiyah bicara soal itu. Tapi kalau surat madaniyah itu baru bicara tentang hukum-hukum fikih, solat, zakat, puasa, haji, jihad, kitabul buyu, jual beli, muamalah, begitu seterusnya. Itulah perbedaannya. Kalau makkiyah lebih dominan kepada akidah, kalau madaniyah itu lebih dominan kepada hukum-hukum fikih. Makanya panggilannya beda.
Kalau makiyah itu biasanya ya ayyuhan nas. Kalau ada panggilan dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti ayat ini makiyah. Tapi kalau panggilannya ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, berarti ini madaniyah. Karena rata-rata kalau panggilan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelahnya bicara hukum-hukum fikih itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan puasa. Puasa masalah fikih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau engkau tegak salat wudu, salat wudu bicara fikih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul jihad. Bicara soal jihad, masalah fikih gitu ya. Lah amma yatasaalun 'ani nabiyil azim ini bicara soal akidah, karena memang surah An-Naba ini adalah surah makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzihum fihi mukhtalifun. Alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mereka di dalam pembicaraan berita besar itu mukhtalifun. Ada yang mengatakan makna mukhtalifun itu mutasyakkikun. Mereka ragu-ragu. Betulkah Quran itu atau tidak? Betulkah Muhammad itu Nabi atau bukan? Betulkah ada hari kebangkitan atau hanya dusta saja? Ragu-ragu mereka itu. Atau maknanya mukhtalifun itu artinya mungkirun. Betul-betul mereka mengingkari. Tidak ada hari kebangkitan. Kenapa orang-orang Quraisy itu mereka mengingkari tidak ada kebangkitan setelah kematian? Karena umumnya orang-orang Quraisy itu mereka lebih banyak mengikuti syahwat mereka dibandingkan kebenaran yang ada di hadapan mereka. Mereka lebih bergelut dengan syahwat. Contoh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang kakek usianya 100 tahun lebih. Kakek ini sebenarnya sudah dapat hidayah mau masuk Islam. Ya, karena melihat banyak para sahabat kok hijrah dari Mekah ke Madinah itu kok bisa dibela-belain hijrah. Mereka tinggalkan usaha mereka, mereka tinggal lahan mereka tinggal rumah mereka, bisnis mereka tinggal, mereka hanya bawa baju di badan dengan badannya ke Madinah. Kok bisa mereka berkorban seperti itu? Kalau bukan agama yang hak, apa namanya? Jadi seorang kakek ini berpikir, jangan-jangan agama yang dibawa Muhammad itu betul. Dari situ pun dia adalah secercah hidayah ingin ikut hijrah juga. Padahal sudah tua, ingin masuk Islam. Masalahnya kakek ini bukan orang biasa. Tapi dia satu di antara tokoh-tokoh besar yang ada di Quraisy. Dia adalah pakarnya syair. Seorang pujangga. Dan seorang penyair itu memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah jahiliyah. Kenapa? Karena syair itu kok di zaman sekarang itu sama dengan media. Sama dengan televisi, radio, koran, YouTube, TikTok, gitu ya kalau zaman sekarang kan. Di zaman itu kan belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Sehingga medianya pakai syair. Jadi kalau kita mau menyampaikan berita, undang tukang syair. Kemudian nanti akan merangkai syair, nanti dia akan bersair di pasar. Cepat tuh menyebar kemana-mana tuh. Sehingga syair itu bisa membuat orang marah, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang perang. Itulah syair. Lah orang tua ini seorang penyair masalahnya. Lah orang-orang Quraisy ini ketar-ketir nih kalau sampai pak tua ini masuk Islam, bahaya. Karena syairnya luar biasa. Kami saja sudah disibukkan dengan Hasan ibn Thabit penyair Nabi, kemudian kakek ini pula mau bergabung, makin sulit lagi kita katanya. Karena pemberitaan itu ikhwatul fidin ya kan Allah azza wa jalla sangat bahaya. Lihat Mesir itu. Kenapa bisa tumbang itu? Itu gara-gara Facebook. Itu Mesir itu gara-gara Facebook. Dulu kan awal-awal Facebook itu muncul, ya. Akhirnya rakyat Mesir diprovokasi itu untuk menumbangkan presidennya. Akhirnya apa? Berita berantai satu Facebook ke Facebook berikutnya, akhirnya jadi demo besar. Ah, negara Mesir jatuh gara-gara Facebook. Indonesia YouTube lah mungkin. Berita hoax kan paling banyak di YouTube itu kan. Saling serang sana sini apalagi tahun politik nih kan. Lah, akhirnya kemudian karena takut nih si kakek ini, saya lupa namanya Akhnas atau siapa itu. Jadi ketika dia hendak berangkat, para pembesar Quraisy itu menghadang dia dan mengatakan, "Kek, kau mau pergi kemana?" katanya. "Kami mau datang ke Madinah, mau menyusul saudara-saudara kami dan kami ingin masuk ke agama Muhammad," katanya.
Akhirnya para pembesar Quraisy ini berusaha untuk menanamkan syubhat dan syahwat ke kakek ini. Oke. Muhammad itu agamanya mengharamkan khamr. Kalau kau masuk ke agamanya, kau gak akan mabuk lagi katanya. Saya bayangkan kan. Karena mabuk itu tradisi di tengah-tengah jahiliyah itu biasa mereka mabuk. Teler itu biasa mereka. Karena itu minuman keseharian mereka. Jadi kalau seandainya kamu wahai kakek masuk ke agama Muhammad, kau gak akan bisa meteler lagi, kau tidak akan mabuk lagi itu. Gak usah lah kau masuk ke situ. Tapi karena si kakek ini sudah bulat ingin masuk Islam, dia mengatakan gak apa-apa gak mabuk. Aku udah lama tak mabuk katanya. Si kakek ini gagal nih orang muslim. Akhirnya cari syubhat lain dan mengatakan, kek, kalau engkau datang kepada si Muhammad, agama Muhammad itulah mengharamkan zina. Kok enggak bisa berzina lagi? Haram itu bagi mereka itu. Kata si kakek, enggak apa-apa, aku udah tua katanya. Apalah berzina? Aku udah tak sanggup lagi berzina katanya. Enggak masalah enggak berzina pun, aku sudah tua. Akhirnya ketika disodorkan masalah-masalah syahwat, tidak sanggup juga. Mulailah kemudian dicari syubhat yang lainnya. Kata orang-orang pembesar Quraisy ini, kek, gimana kalau seandainya kami kumpulkan 100 ekor unta? 100 ekor unta. Kami akan serahkan 100 ekor unta untukmu. Syaratnya jangan kau pergi ke Madinah. Balik lagi kau ke Belahmu. Ketika mendengar 100 ekor unta, tentu berbeda ketika bicara jangan mabuk, jangan zina. Ini 100 ekor unta. Satu unta itu kalau yang bagus itu kan bisa itu beli satu mobil Avanza itu. Yang second lah ya. Kalau 100 kan 100 second mobil Avanza itu lumayan tuh. Bisa buka dealer unta kan gitu. Dia terpikir dia, tapi kakek ini cerdas. Saya tidak mau cerita soal unta. Kalau kalian ingin memberikan unta, saya siap pulang, tapi untanya harus sekarang di hadapan saya katanya. Nanti dibohongi pula saya. Janji-janji tak ada pula katanya. Akhirnya disiapkan tuh 100 ekor unta, betul-betul disiapkan. Setelah kemudian unta di depannya disiapkan, subhanallah, memang hidayah itu milik Allah. Kaki ini tinggal selangkah lagi masuk surga dia. Tetapi memang hati itu yang megang Allah. Tidak jadi dia masuk Islam. Dia pulang bawa 100 ekor unta. Kemudian satu unta dia tunggangi. Allah takdirkan perjalanan pulang. Ini unta yang ditungganginya terperosok ke lubang. Kakek ini jatuh kemudian meninggal. Tidak dapat unta, ya tidak dapat surga. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya kan? Artinya di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang Quraisy itu mereka tidak mengakui adanya hari kebangkitan setelah kematian, padahal hujah sudah sampai kepada mereka? Karena mereka itu mengikuti syahwat. Mereka tidak mau ada balasan setelah kematian itu. Karena sebenarnya kalau kita logika-logikakannya, kalau seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, lalu yang enak siapa? Yang enak orang-orang zalim. Ini kalau ada satu mencuri, satu dicuri, satu membunuh, satu yang dibunuh, satu yang menggibah, satu yang digibah, satu yang diambil, satu tidak mengambil, kemudian tidak ada balasan, enak kali orang-orang jahat itu akhirnya kan. Karena tidak semua orang jahat di dunia ini dibalas di dunia. Kalau seandainya setiap kezaliman tidak ada balasan, mana keadilannya di sini? Harus ada balasan supaya adil. Makanya dalam Islam itu ada hari pembalasan, supaya orang-orang yang dizalimi di dunia kemudian tidak bisa membalas karena yang menzaliminya lebih kuat dari dia, tenang, di akhirat ingat ada balasannya. Seandainya ada orang-orang yang menyakiti dia dengan lisannya, kemudian kita tidak bisa membalasnya, tenang, Allah itu akan membalas dia di akhirat, sehingga kita tenang. Tapi kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, mungkin kejahatan itu akan merajalela di mana-mana. Itu yang diinginkan orang-orang Quraisy, khususnya para pembesar Quraisy. Kalau seandainya mereka kemudian betul-betul membenarkan perkara itu, mereka tidak lagi memberlakukan kezaliman mereka kepada orang lain. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan, "Amma yatasaalun 'anil naba'il adzim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun." Sungguh sekali-kali jangan begitu. Sungguh mereka akan mengetahui kelak bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Makanya kalau kita nanti membahas surah Al-Hakumut Takatsur,
Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Di situ ada kalimat saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawuna jawab. Dan begitu seterusnya. Allah sebut kalimat ya'lamun sampai 3 kali di situ. Di sini 2 kali. Saya'lamun kalla summa kalla saya'lamun. Dalam surah Al-Hakumut 3 kali menyebut kalimat ya'lamun itu. Apa makna ya'lamun itu? Dari sini istibat para ulama, ilmu itu ada 3. Ada namanya ilmu al-yakin. Ada namanya ainul yakin. Ada namanya haqqul yakin. Ilmu yakin itu bicara soal keyakinan. Jadi saya contohkan seperti ini. Dulu sebelum ada televisi, sebelum ada handphone, masih handphone jadul, ya kan? Televisi aja masih hitam putih. Itu pun nontonnya satu rumah itu tetangga itu numplok di situ. Belum punya TV semuanya. Banyak setiap tahun kan orang ibadah haji itu banyak. Zaman dulu sudah banyak naik kapal kan itu, walaupun berbulan-bulan. Kemudian jemaah haji ini yang naik kapal itu berbulan-bulan pulanglah ke Indonesia menceritakan bahwa di Mekah ada Ka'bah. Adanya Ka'bah, walaupun orang itu tidak melihatnya, tapi karena banyak jemaah haji yang datang dari Mekah pulang ke Indonesia cerita tentang Ka'bah, mustahil enggak mereka berdusta soal Ka'bah? Mustahil. Pasti yakin. Karena bercerita dengan banyaknya orang tentang satu benda, pasti ada benda itu. Itu disebut ilmu yakin namanya. Walaupun tidak melihat Ka'bah, tapi karena yang menceritakan orang ramai ada Ka'bah, pasti kita yakin di sana ada Ka'bah. Ya. Kemudian berkembang, sekarang ada televisi, sekarang ada handphone. Di situ ada siaran langsung, ada umroh dan haji. Nampak pula Ka'bahnya itu di handphone tuh. Naik dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Ain itu artinya mata. Matanya sudah melihat, makin yakin lagi ada Ka'bah. Ya. Ketika Allah takdirkan kita punya uang, kemudian berangkat ke Mekah, bisalah nyium Hajar Aswad. Ah, itu sudah ilmu tertinggi namanya haqqul yakin. Betul-betul kita ini meyakini adanya Ka'bah. Itu namanya ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Kita terapkan dengan akhirat. Ya. Ketika Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta alam semesta ini telah memberikan satu berita bahwa ada kehidupan setelah kematian, harusnya setiap kita ini memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu disebut ilmu yakin. Ya. Dan nanti pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka jahannam itu akan didatangkan tuh. Allah katakan apa? Waji'a bi jahannam. Kami akan datangkan jahannam di tengah-tengah manusia dan manusia akan melihatnya. Disitulah akan terjadi ainul yakin. Melihat langsung, nah gitu ya. Kemudian apabila Allah takdirkan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik betul-betul dimasukkan ke neraka dan dia merasakan panasnya, ah itu disebut haqqul yakin. Maka Allah katakan di sini, kala jangan seperti itu. Saya lamun kalian akan mengetahui nanti setelah kematian bahwa ada kehidupan setelah, ada kebangkitan setelah kehidupan. Summa kemudian kala jangan seperti itu, saya lamun sungguh kalian akan tahu setelah kehidupan ini kelak juga ada kehidupan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Salah satu bukti bahwa Allah itu sanggup menghidupkan dari kematian, saya akan contohkan beberapa kisah dalam Quran. Pertama kisah Nabi Uzair. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dulu ada seorang nabi dari nabi Bani Israel namanya Uzair. Uzair ini satu hari sedang jalan-jalan. Kemudian melintasi Palestina. Betapa kagetnya Palestina itu, yang dulunya kota yang sangat indah, bangunan yang sangat banyak, manusia yang sangat ramai, tiba-tiba hancur, hancur sehancur-hancurnya. Bangunannya rata dengan tanah, orang-orang sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena sebelum kedatangan Uzair itu ada seorang raja zalim namanya Bukhtun Nasr. Raja Babilonia Irak datang dengan pasukan membantai orang-orang Yahudi Palestina. Dibantai laki-lakinya, perempuan dan anak-anak yang dibawa ke Irak diperbudak di Babilon.
Kemudian bangunannya dihancurkan, hancur lebur sampai ke akar-akarnya. Jadi ada seorang nabi namanya Uzair. Uzair ini dia jalan-jalan di Palestina itu, kaget luar biasa. Kok ada kota yang dulunya indah tiba-tiba kemudian hancur lebur rata dengan tanah. Dia pun duduk kemudian merenung dan mengatakan, kaifa yuhyi hadhihi llah ba'da mautiha? Bagaimana mungkin kota yang tadinya indah ini bisa kembali normal? Seolah-olah kalau kita sekarang ini melihat ada negara konflik kayak di Ukraina gitu yang diserang sama Rusia itu, kan ada satu kota itu hancur tuh dibom tuh. Kemudian kita melihat berita, kapanlah kota itu bisa hidup kembali? Mungkin enggak Allah menghidupkan kembali? Ah, itulah Uzair ngomong seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi Uzair itu entah kelelahan, keletihan, masuklah dia ke dalam gua. Kemudian menyandarkan badannya, rupanya tertidur satu abad baru dibangunkan. Berapa satu abad? 100 tahun dia tidur. Setelah 100 tahun dia terbangun, kan di situ kan Uzair ketika itu kan bawa keledai. Kemudian bawa makanan, bawa minuman. Keledainya diikat, minumannya dan makanannya diletakkan di samping. Kemudian dia tertidur satu abad baru dibangunkan. Setelah satu abad dia bangun, kaget. Kenapa? Karena keledainya sudah enggak ada, sudah mati. Tinggal tulang-tulangnya saja. Yang menjadikan heran adalah makanan dan minumannya tidak berubah. Sudah satu abad tuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat. Kemudian bertanya, "Hei Uzair, kau sudah tidur berapa lama?" Kata Uzair, "Aku tidur sebentar saja karena ketika ditidurkan di waktu zuhur dan dibangunkan setelah satu abad di waktu asar." Jadi dia bilang, "Aku baru tidur sebentar," katanya, "padahal sudah satu abad tuh." Ya. Akhirnya mengatakan, "Tidak, engkau sudah tidur satu abad." Kemudian Allah perlihatkan bagaimana Allah membangkitkan keledai Uzair itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghadapkan Uzair kepada keledai yang tinggal tulang-tulang itu. Dan tulang-tulang itu bergerak sendiri. Kemudian merangkai sendiri. Setelah jadi seperti rangkaian keledai, entah dari mana daging-dagingnya kemudian dari mana-mana datang. Kemudian lengket lagi di tulangnya, kemudian betul-betul jadi keledai lagi, tiba-tiba keledai berteriak. Seolah-olah kiamat mau dibangkitkan. Dan itu disaksikan oleh Uzair, bagaimana Allah bisa menghidupkan keledai dari kematiannya. Dari sini Allah turunkan ayat, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, ila akhiril ayat. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Lihat bagaimana Allah bisa menghidupkan keledai dari kematiannya. Ini satu kisah. Kisah yang kedua masih dalam surah Al-Baqarah juga. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim ini ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekuasaan menghidupkan sesuatu dari kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Ibrahim, ambillah tiga burung. Kemudian tiga burung ini kau potong-potong, kau cincang-cincang tuh burung itu, kepalanya sisihkan, ekornya sisihkan, apa sayapnya sisihkan, perutnya belahlah jadi dua, kau sebar di semua lautan itu." Akhirnya sama Ibrahim alaihi salam dipotong-potong tiga burung itu, kemudian diletakkan di semua lautan, sayapnya sana, kepalanya sana, kakinya sana, badannya sana. Kemudian Allah katakan, "Ya Ibrahim, summad'uhun," panggil tuh burung-burung yang sudah kupotong-potong itu. Maka Allah mengatakan, "Ya'tina ke saya." Tiba-tiba burung yang sudah dipotong-potong itu terbang lagi, nyatu lagi jadi satu. Kemudian tiba-tiba ada di hadapan Ibrahim. Itu burung baru tadi dipotong-potong kemudian diletakkan di lautan, tiba-tiba nyatu lagi, hidup lagi, terbang lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Hai Ibrahim, itu Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ini satu kisah. Kisah yang ketiga, masih kisah di zaman Bani Israel, diceritakan sebenarnya dalam Quran. Kisah tentang seorang nabi namanya Hizqiyal. Kalau tadi kan Nabi Uzair, ada namanya Hizqiyal, itu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Nabi Hizqiyal ini sedang melakukan perjalanan, singgah di sebuah lembah. Ketika singgah di sebuah lembah, isinya mayat semua, ribuan mayat di situ. Ceritanya begini, ada satu daerah
terkena wabah taun. Jadi ada satu daerah Bani Israel itu terkena wabah taun, separuh dari mereka mati karena taun. Kalau zaman sekarang kena corona lah kan itu ya. Mati separuhnya kena corona, kena penyakit taun. Lah separuhnya lagi mereka takut dengan taun. Akhirnya mereka pun keluar dari daerah tersebut. Dalam rangka apa? Menghindari kematian. Jangan sampai terkena wabah. Rupanya ketika mereka keluar dari daerah yang kena taun, kemudian ke lembah, di situ malaikat maut sudah nunggu. Maksudnya menghindar dari kematian, tapi jatuh kepada kematian. Namanya ya. Makanya ada istilah para ulama, al-hadharu la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian tidak mungkin lepas dari takdir kematian. Menghindar dari kematian tidak mungkin lepas dari kematian. Tidak mati dengan taun, mati dengan yang lainnya. Anda tidak mati dengan corona, mati ketabrak mobil. Nah itu namanya menghindar dari kematian, tidak mencegah takdir kematian tuh. Jadi ketika nih yang selamat taun ini mereka ke lembah, malaikat maut pula sudah nunggu mereka. Akhirnya dimatikan semuanya, mati semua. Jadi apa namanya Nabi Hazjian lewat di situ, kok banyak bangkai di situ, ribuan bangkai, karena Al-Quran bahasakan uluf. Uluf itu bukan alaf, ya. Itu dalam bahasa Arab itu sigoh muntahal jumu namanya, bukan jamak taksir lagi. Saking banyaknya itu disebut uluf dalam bahasa Quran itu, saking ribuan yang mati itu. Kemudian dia pun berdoa, ya Allah, kok bisa seperti ini? Kaumku mati semua katanya. Maka Allah mengatakan, ya Uzair, kalau kau ingin kuhidupkan mereka. Akhirnya kemudian Allah hidupkan mereka semuanya. Subhanallah. Sudah mati hidup lagi. Makanya Allah mengatakan, alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari sebuah daerah, mereka pun mati semuanya. Kemudian dikatakan, mutu tsumma ahyaku. Setelah mereka mati, Allah hidupkan kembali. Di dunia saja diceritakan dalam Al-Quran di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan dari kematian, kan? Baik kisah Uzair, kisah Ibrahim, kisah Bani Israel, Nabi Hazkiel, dan tiga-tiga kisah itu semua diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Kalau di dunia saja Allah sanggup menghidupkan setelah kematian, maka di akhirat lebih sanggup lagi. Jangankan lagi cerita Al-Quran ya, ada lapangan, lapangan bola itu kan gersang tuh. Kemudian turun hujan. Tiba-tiba seminggu setelahnya banyak pula rumput-rumput itu. Pertanyaannya, tanah gersang diguyur hujan, tumbuh rumput, siapa yang menumbuhkannya? Pasti ada yang menumbuhkannya kan? Tidak mungkin rumput itu tumbuh sendiri kan? Pasti ada yang menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkannya ini? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin rumput tumbuh sendiri. Makanya dulu ada cerita dari Abu Hanifah. Imam Mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah ini berdebat dengan seorang ateis. Ada orang ateis. Orang ateis itu kan pemahamannya tidak kenal Tuhan, bahkan tidak ada Tuhan. Itulah keyakinan orang ateis itu. Berdebat sama Abu Hanifah. Enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Kata Abu Hanifah, kita kalau berdebat seperti ini namanya debat sambal nih, debat kusir. Bagusnya kalau kita berdebat harus ada orang ketiga penengahnya, seorang hakim. Bagaimana kalau kita datangi hakim fulan, dia yang menjadi penengah perdebatan kita dengan kamu, katanya. Setujulah orang ateis datang kepada seorang hakim dan mengatakan, ya Pak Hakim, kami mau berdebat nih, tidak ada yang melerai di antara kami, kau jadi pemutus. Kata sang hakim, siap, kapan berdebatnya, tentukan waktunya, jamnya, harinya, bulannya. Akhirnya Abu Hanifah menentukan, baik, kita berdebat hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Ketika waktunya sudah ditentukan, harusnya pagi hari Abu Hanifah datang. Ini manusia sudah kumpul. Orang ateis ini dengan gaya, dengan sombongnya dia pasti bisa mengalahkan Abu Hanifah. Pagi-pagi buta dia sudah nunggu di situ. Abu Hanifah pula tak datang pagi. Harusnya pagi dia datang. Datangnya pula sore. Jengkel orang ateis ini dan mengatakan, ya Abu Hanifah, kok ini orang alim, seorang imam, harusnya tepat waktulah kan itu. Masa debat janji pagi datang sore, katanya kan. Kata Abu Hanifah begini, sebenarnya aku ini ingin datang pagi. Kamu kan tahu daerahku ke daerah sini itu harus melewati sungai.
harus pakai perahu. Ya. Ketika aku sampai di situ, tidak ada perahu. Kemudian Abu Hudayfa mengatakan, tapi ada peristiwa yang membuat aku sampai ke sini. Mau diceritakan atau enggak? Ah, ceritakan saja. Begini. Ketika aku sampai di ujung sungai, ada pohon besar. Besar sekali pohon itu. Tiba-tiba pohon itu tumbang sendiri. Kemudian setelah tumbang sendiri, terpotong-potong sendiri. Kemudian setelah terpotong-potong sendiri, terserut sendiri. Kemudian setelah terserut sendiri, kemudian merangkai jadi perahu sendiri. Aku pun naik. Tiba-tiba perahu ini jalan sendiri. Kemudian setelah itu sampailah di daratan. Aku pun turun. Sampailah aku kemari. Apa kata orang ateis ini? Kau sudah enggak disiplin waktu, dusta pula katanya. Mana ada pohon tumbang sendiri, terpotong sendiri, terserut sendiri, jadi perahu sendiri, jalan sendiri. Ini orang gila nih. Sebenarnya sampai di situ perdebatan itu sudah dibenarkan Abu Hanifah. Tidak perlu berdebat lagi. Karena orang ateis itu kan mereka mengingkari adanya Tuhan. Seolah-olah Abu Hanifah ingin mengatakan, kalau pohon saja tidak mungkin tumbang sendiri kecuali ada yang lumbangkan. Kalau pohon saja tidak mungkin terpotong-potong kecuali ada yang potong. Kalau pohon saja tidak mungkin terserut sendiri kecuali ada yang nyerut. Kalau perahu saja tidak mungkin terangkai jadi perahu kecuali ada yang merangkainya. Termasuk juga ada nahkoda yang menjalankannya. Bagaimana alam semesta ini? Masa ujung-ujung ada gunung, ada laut, ada. Pasti ada yang menciptakannya. Perahu saja yang menciptakannya kok. Seolah-olah Abu Hanifah ingin mengajak berpikir, kalau ini saja kalian katakan mustahil, bagaimana langit dan bumi? Kalian katakan mustahil juga. Pasti ada yang membuatnya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu itu Allah Maha Mampu. Allah menciptakan kita mudah loh. Kita kan sudah jadi orang sekarang. Kalau seandainya kita mati kemudian Allah ciptakan lagi untuk menciptakan yang kedua kalinya, jauh lebih mudah ketika penciptaan awalnya. Jangankan kita makhluk kecil, langit bumi saja bisa diciptakan Allah, apalagi kita masuk makhluk yang kecil, lebih mudah lagi bagi Allah. Itu yang tidak dipahami akalnya, enggak sampai orang-orang Quraisy itu, makanya mereka berusaha untuk mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Makanya Allah mengatakan, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun.